Saudara duduk dalam penjara, saudara boleh terima surat tak daripada keluarga? Boleh tak? Keluarga boleh hantar surat tak? Boleh terima surat tak? Kalau ada orang hantar surat daripada luar untuk kita, saudara baca atau tidak? Baca tak? Kalau ada orang penting hantar, adakah orang kata ada surat kepada kau, kita rasa nak baca ataupun tak? Kata pegawai penjara bagi tahu, ada satu surat penting dia hantar kepada awak, nanti awak pergi baca. Kita terfikir tak? Apa surat orang hantar penting? Fikir tak? Dalam keadaan kita sebegini, dalam keadaan manusia hidup di dalam dunia ini yang penuh cabaran seperti tadi, Allah hantar Rasulnya untuk baca suratnya. Suratnya itu Al-Quran. Bukan saja untuk baca, yatslu alaihim ayati, Rasul itu baca ayat. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dia membersihkan mereka, mengajar kitab dan hikmah. Bersihkan kita. Karena kita ini, dunia telah mengotorkan kita. Ia mengotorkan saya ini. Mengotorkan jantung hati saya. Mengotorkan perasaan saya. Karena orang tak dapat tengok. Orang tak tahu sejauh mana kotornya. Mata dan perasaan bergelombangnya kita dengan kehidupan dunia ini. Tersasarnya kita daripada mengingati akhirat. Satu kotoran yang cuma manusia tak nampak. Dia nampak baju saya yang mungkin elok, saya pakai perfume yang mungkin wangi, tapi jiwa yang dikotorkan. Untuk itu dihantar Rasul. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka. Untuk bersihkan dia, dia tak kata kena jadi mufti baru bersih. Tak, mungkin jadi mufti pun kotor jiwanya. Dibersihkan dengan mengingatinya, dengan berzikir kepadanya, dengan menyebut namanya banyak-banyak. Tidak semesti kena ke masjid jika tidak dapat ke masjid. Di mana saudara berada, sebut namanya banyak-banyak. Laqad arsalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum. Kami telah hantar kepada kamu satu kitab. Padanya ada kemuliaan kamu. Perkataan zikrukum, sebutan kamu. Boleh maksud dia mengingatkan kita. Dia boleh maksud syarafukum, yakni kamu mulia dengannya. Dia suruh kita zikir. Satu orang duduk di dalam penjaranya, mungkin mufti tak ada masa seperti saudara. Pagi sampai petang, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah melainkan engkau, maha suci engkau, aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Subhanallah, besarnya perkataan Nabi Yunus. Nabi Yunus sebut perkataan itu dalam zikirnya. Allah menyebut apa? Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami sambut doa Nabi, perkataan Yunus itu, dan kami selamatkannya daripada kedukaan, kami selamatkannya daripada kesusahan. Demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Sahabat tanya, ya Rasulullah, doa ini untuk Yunus sajakah? Nabi kata tak. Demikian Allah selamatkan orang-orang yang beriman. Satu orang yang tidak pernah berhenti, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, dengan pasrah dan insaf, tidak ada ilah melainkan engkau, maha suci engkau, aku termasuk di kalangan orang yang zalim, aku zalimkan diriku dengan apa yang telah aku lakukan dalam hidupku. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sesiapa yang mengulanginya, Allah membersihkan dirinya dan menyelamatkan duka citanya.
dan Allah yaf'alu ma yasha, melakukan apa saja yang dia kehendaki. Walaupun ia mustahil pada penilaian manusia, ia tidak mustahil pada kehendak Allah yang ala kulli syai'in qadir, yang di atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Saudara-saudara sekalian, saya tidak ke sini untuk memberi tazkirah pada saudara-saudara. Saya memberi tazkirah untuk diri saya sendiri, pada dunia yang menipu, dan pada peringatan Allah. Setiap kita saban hari memerlukan keampunannya. Kau mufti, kau syekh, kau ustaz, kau tidak terlepas daripada dosa seperti mana orang lain tidak terlepas daripada dosa. Bahkan mungkin kau berdosa lebih daripada orang lain. Tapi setiap kita memerlukan keampunan. Pohon keampunan. Pohon keampunan. Yuzakihim. Quran itu membersihkan kami. Doa supaya tuan-tuan boleh baca Quran. Nikmat membaca Al-Quran. Kemudian berusaha memahami Quran. Ada terjemahannya, ada apa lagi untuk membantu saudara-saudara. Itu surat risalah Allah kepada kita. Allah mendengar doa hamba-hambanya pada setiap waktu. Apatah lagi pada 1/3 malam yang akhir. Sebagian orang mungkin sibuk dan letih, tak dapat bangun 1/3. Saudara tak disibukkan dengan apa-apa kerja, sehingga saudara boleh sepanjang malam memuja dan memuji Allah Jalla wa'ala. Dan bersyukur di atas Dia yang tidak mematikan kita di dalam keadaan kita terhaka kepadanya, dan memberi peluang untuk kita bertaubat di atas segala dosa yang telah kita lakukan. Semua anak Adam buat dosa. Allah larang kita untuk kecewa dengan diri kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang kecewa dengan diri mereka, jangan kamu kecewa dengan rahmat Allah. Allah ampunkan segala dosa. Janji dia. Janji dia. Mudah-mudahan Allah menjadikan saudara semua boleh membaca Al-Quran. Kata amin. Allah jadikan saudara semua boleh baca Al-Quran. Kita semua bukan saja boleh baca, diberikan kepada kita kelazatan untuk membaca Al-Quran. Lazat bila baca Al-Quran. Dia bagi dengan kita pula semangat pada 1/3 malam yang akhir, bangun untuk baca Al-Quran. Bangun untuk istighfar. Duduk bersunyian. Orang lain mungkin susah nak bersunyian dengan anak isteri. Saudara bersunyian sendirian. Memanggil namanya. Ketika Nabi Yunus memanggil Allah di dalam kegelapan laut, kegelapan ikan dan kegelapan malam, Allah mendengar dan menyahut suaranya. Menyahut panggilannya. Demikian jika saudara-saudara saya dan kita semua memanggil Allah, Dia mendengar. Dia menyimpan semua seruan itu. Dia tidak pernah melupai sedikit pun daripada seruan itu. Tiba masanya kita akan menyaksikan seruan itu di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Tanda kita mengingatinya. Dan tanda Dia tidak melupai kita apabila Dia mencampakkan ke dalam hati saudara-saudara dan ke dalam hati saya juga, mudah-mudahan sentiasa ingat kepadanya. Walaupun apapun perjalanan hidup dan dosa yang pernah kita lakukan, tetapi apabila Allah itu masih lagi memanggil kita, kembali kepada aku. Istighfar kepada aku. Minta ampun kepada aku. Tanda kasih sayangnya masih berada bersama dengan kita. Tanda Dia masih sayang dengan kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Diberki demikian keberkatan Al-Quran. Bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Ada orang saya jumpa daripada tak reti sangat baca Quran, sehingga boleh membaca Al-Quran, sehingga menjadi orang yang menafsirkan Al-Quran.
dan jadi tokoh dalam mensyarahkan Al-Quran di barat. Apatah lagi yang hadir, yang lahir di kalangan anak-anak orang Islam. Terima kasih banyak. Saya panjang sikit takat tuan-tuan, saudara-saudara. Bukan selalu saya ada peluang ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan berkati majlis kita ini. Mudah-mudahan semua yang ada ini keluar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, boleh baca, boleh hafal, dan sentiasa cuba menghayati apakah mesej Allah. Allah kata apa padaku? Setiap hari cari. Allah kata apa padaku? Baca Quran. Dia kata apa padaku? Apa yang dia nak aku buat di dunia ini? Baca Quran. Tak boleh faham bahasa Arab, ada terjemahan. Saya ingat di penjara ni semua dapat terjemahan. Baca. Setiap kali kita membaca, kita merasai besarnya kasih sayang Allah itu kepada kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Terima kasih banyak.